kayak kita harus klarifikasi deh sayang. Kamu nanti ya. Dong. Ya, kok aku doang? Ya batal. Tadi itu kuncinya di pintu. Saya yang deket-deket dulu. Nah, let's go. Gila. Dasar. Nggak apa-apa ya, yang penting udah ketemu. Ini dia galak banget. Sing 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 sing. Cut. Drop dead gitu. Assalamualaikum semuanya. Siapa ini? Kayak kita harus klarifikasi deh sayang. Kamu nanti ya. Dong. Kok aku doang? Iya, maksudnya aku udah baik. Iya, yang udah terus kenapa kamu bilang kamu dong? Iya, kamu dong yang pertama gitu. Ya gitu dong. Seakan-akan aku yang salah. Aku yang salah kita, iya kan? Guys, hari ini banyak sekali kegiatan, terutama seperti biasa kita bakal kasul. Nah, hari ini kasulnya seneng banget ada Aiki. Hai, si Tony. Terus habis itu nanti sore kita mau premiernya Njep. Nanti harus lihat keseruannya. Oke, guys. Sebenarnya hari ini juga sebenarnya setiap BTS-nya tuh ada di Sulfam. Cuma ya udah karena kebetulan hari ini kegiatannya banyak ya. Ya udah guys, ikutin terus. Buka kamu. Uh-huh. Udah. Ya ya. Yuk. Kamera on. And action. Ada makan. Nah, duduk. Buka. Yuh, batal. Tadi itu kuncinya di pintu. Kuncinya dikunci. Buka. Cut. Thank you. Buka. Ya, kok ketawa? Cuma kalau masuk terus nanti kita makan. Gue kaget aja. Iya. Si Bedon. Loh, kaget ya. Pas masuk kamu langsung loh. Kok enggak ada makan? Salah. Lu ketawa. Apa sih? Kenapa sih? Aman. Tadi nggak ketek kan? Apa? Enggak tadi. Kak Japri, aku udah nembak kan? Buka. Hei, udah salim belum? Hei. Pas udah kebuka. Nih. Buka, bukain. Yang pertama kamu dibuka, dikunci. Sayang. Mau kemana sih? Apa? Mau ke pantai. Ah, aduh enak banget tuh. Teh. Apa? Kan kita mau nonton Justin Bieber yang di Indo. Kalau iya. Misalkan pahit-pahitnya kita nggak dapet di Indo, di Singapura aja sekalian liburan. Iya kan? Iya kan? Kayak kalau keluar sekalian liburan, boy. Iya kayak kalau Singapura gitu atau Malaysia kan sekalian liburan. Jepang lagi takut baru gempa. Saya yang deket-deket dulu. Nah, let's go. Gila. Dasar. Apa? Tadi kenapa anjing? Oh, enggak ngasih tahu. Nggak tahu, aku juga baru ketemu tadi. Bruh. Surprise. Apa? Anggapnya surprise ke Tete. Bilangnya apa naik mobil? Terus
pesawat. Naik pesawat. Enggak. Ketemunya di mana? Tadi. Di mana? Di rumah. Di rumah sate. Heeh. Ya, pulang. Apa? Seru pokoknya yang ending Sinjan. Kan harusnya jatuh. Hah? Endingnya kan itu Sinjan nanyain tentang marah atau marah tuh berkurang. Oh, pokoknya. Iya, iya. Terus endingnya kita tuduh-tuduhan sampai Sinjan emosi, aku emosi. Iya. Jadi sama-sama. Kurang pahala kamu. Terus katanya, "Lah itu apa?" Iya. So endingnya sama no, kurang pahala. Berarti sama udah dapet ininya ya. Oh ini mobil AA. Iya nggak tahu. Enggak. Nggak tahu kali ya. Nggak tahu. Yuk. Udah hati-hati. Siapa itu? Banun. Melihat Kamela. Banun. Iya, itu ganteng. Kemarin aja ya di kamera di depannya langsung itu apa sih? Ketemu AA. Udah. Tadi nangis. Udah iya. Enggak ya? Nangis kangen. Kangen. Iya, Dede Ajam tuh kangen. Sama AA. Tenang iya. Tapi terlalu juga iya. Tenang. AA-nya udah pulang ya. Enggak apa-apa ya. Yang penting udah ketemu. Bau. Kayaknya bau. Bau. Enak, bersih. Guys, kita udah selesai syutingnya. Sebentar banget kan, tapi alhamdulillah dapat 2 episode. Kita lagi di kamar Enjan. Tuh. Sebelumnya berarti harus dihapus. Belum apa-apa, udah berantem. Di sini. Pasti susah ya kalau sendiri. Calon suami kalian. My soul that is your love is so sweet, and I sing. Udah guys, aku gak mau jadi klarifikasi. Belum apa-apa, lihat tuh dianya. Aku tuh gimana jadinya ceritanya? Kan kamu dulu. Kok aku dulu? Jadi gimana? Kok orang-orang bisa pada bilang kita putus? Kenapa kamu? Kok aku? Kamu mah gitu, ih males. Kan kamu duluan. Kenapa yang, aku duluan? Ya angin kayak yaudah, oke bareng-bareng dong. Sob, mikir cowok lain nih. Astagfirullah. Gak pernah ya, aku gak ada. Iya itu bapak Gojek. Iya sih. Cepet Seng, gimana jadinya? Jadi kan banyak berita yang simpang siur. Taunya kita putus gara-gara ngeliat. Ngeliat apa? Gara-gara ngeliat kamu hapus foto. Iya guys. Sumpah, iya jadi aku kaget juga. Ternyata sampai diberitain juga. Kayak maksudnya di TikTok juga ternyata rame juga gitu kan. Padahal yang namanya juga berita kadang pertama ya asal buat gitu kan, kayak ngelihat apa yang mereka lihat pasti ya udah yang namanya buat naikin kan, ya udah jadi kayak anggapnya ya putus gitu, padahal kan padahal enggak, padahal kayak ya namanya mau hapus kenapa emang harus putus gitu kalau misalnya yang hapus gitu harus putus ya, I mean kayak maksudnya kalau misalnya kita emang pasti putus. Iya pasti. Salah ngomong. Terus kalau misalnya hapus foto sama keluarga atau sama orang tua, kita hapus berarti putus hubungan sama keluarga. Iya gitu. Karena kan ya banyak gitu. Tapi juga ada yang itu apa? Karena sempat unfollow-unfollowan. Oh iya. Iya nah mungkin dijadiin bisa dibilang putus karena ngelihatnya unfollow-unfollowan. Padahal nggak ada unfollow-unfollowan ya sayang. Iya. Jadi aku jadi blok. Iya jadi aku kan nggak tahu. Aku tuh nggak pernah ngeblok orang sekitar, misalnya teman atau misalnya ya siapapun itulah, aku tuh nggak pernah ngeblok-blokan. Nah nggak tahu tuh kayak
karena ini anak nih, Jeffrey Rexha ini berisik banget ya kan. Terus kayak mungkin emang ya namanya juga emosi ya guys ya. Kemarin aku juga jelasin di vlog juga. Jadi kayak akunya main blok-blok aja. Tapi abis itu aku langsung unblock lagi kan sayang. Abis itu aku unblock lagi karena kayak aku juga kaget ternyata tiba-tiba kayak satu sama lain jadi kayak saling nge-unfollow padahal gak ada. Terus kayak... Terus apa lagi? Terus ya udah kamu bilang. Dan dia lagi emosi pokoknya guys. Dia lagi emosi, terus dia lagi mau halangan juga. Iya, besoknya gue halangan guys. Jadi pas waktu jadinya dia galak banget. Dia langsung Sing Cut, block dead gitu. Terus udah. Karena ya gini aja posisinya kan apa posisinya, soalnya masalahnya kan belum selesai gitu. Jadinya makin-makin gitu. Kayak emosinya makin naik gitu. Apalagi kalau misalnya halangan tuh pikirannya tuh bakal negatif terus, kayak overthinking terus, kayak ya udah bakal jelek terus gitu loh pikirannya, kayak nih anak bukannya nyelesain masalah tapi malah pergi gitu. Jadi bukan pertama, beritanya juga jadi kemana-mana, ada bilang aku kabur dari rumah. Oh iya. Iya, cuma gara-gara berantem sama Jeffrey gitu. Terus ada juga beritanya kamu pergi ke pulang ke Surabaya itu gara-gara berantem gitu. Jadi kayak ya itulah ya, enak gak enaknya seperti kita tuh, hidup kita tuh jadi diatur gitu. Jadinya bahasanya bukan diatur, jadi di awasi gitu. Iya, jadi kayak sedikit kita ngapain aja kayak maksudnya kamu gimana gitu pasti langsung berat gitu, padahal belum kebenaran faktanya gitu. Ya udah ya, namanya lagi masa-masanya kita juga ya. Jadi ya udah kan, jadiin kan pelajaran aja. Juga gak ada yang adem ayem ya. Gitu. Iya, gak akan lurus-lurus aja. Pasti ada aja gitu. Dan ini juga aku pengen buat pelajaran buat Njan ke depannya gitu. Ya karena hubungan itu pasti bakal kayak begini. Iya, maksudnya biar kamu pun udah pernah lihat gitu. Ngelihat kita berdua. Karena Njan ada saksi mata kita berdua. Mau senang dan duka ada aja, selalu ada guys. Aku sedih banget tau. Kenapa? Lihat kalian berantem. Oh iya. Gimana dong? Kamu gak bisa apa-apa ya? Iya, soalnya kan jadi ceritanya tuh biar ini aja ya. Tapi intinya adalah ya ini membuat pelajaran kita berdua aja lah gitu. Pokoknya Rizwan tuh benar-benar jadi saksi mata ya. Jadi di saat emang kita misalnya lagi bete-betean juga Njan ada gitu, selalu ada di situ. Njan selalu ikut kita terus kayak, iya, sekarang. Maksudnya emang kesalahan dari aku juga, kadang kita berdua juga kadang kayak misalnya enggak menjaga itu gitu, kayak kita lagi ada masalah tapi malah terlihat gitu di Njan. Jadi kitanya jadi kebiasaan. Aku lebih suka terlihat. Jadi dulu tetap ada apa-apa, diam ya. Terus tiba-tiba pas di akhir-akhir makanya lebih kesel, udah kesel kayak gitu daripada kesel dia. Iya sih. Ya tuh jadi plus minusnya lah. Iya, makanya jadinya aku juga ya udahlah, kayak maksudnya sama Njan udah tahu juga gitu aku sama Anjep gimana. Jadi kayak kalau ngambek apa-apa jadi udah biasa lah di depan Njan. Nah, pas kemarin tuh ya kan, karena sudah terbiasa nih gitu kan. Nyuruh Rizwan nemenin aku kan, nemenin aku karena Jeffrey pulang gitu. Ya kan, tapi ya enggak apa-apa. Nah, cuma di situ aku kayak kesel banget guys. Saya harusnya kan diselesain dulu masalahnya, bukan malah nambah gitu. Itu kan bahasanya nambah, jadinya orang lain jadi tahu gitu, walaupun memang udah terlihat misalnya emang lagi berantem. Cuman kan kayak aku jadi nggak enak gitu, kayak nggak enaknya ya jangan tahu aku nangis ya, jangan tahu, jadi tahulah gitu. Tapi ya ada senengnya, ada terharunya juga, karena kayak Njan nggak secuek itu gitu, kayak maksudnya masih bisa dibilang kayak ngertiin banget lah gitu. Di saat kayak misalnya Jeb nyuruh gitu kayak boleh temenin dulu, kayak takut aku kenapa-napa, terus aku bahkan ya namanya setan ya guys, kita nggak ada yang tahu kalau misalnya lagi emosi nangis pasti bisa ngapain aja gitu. Iya, jadi kayak bisa tiba-tiba gitu. itu kan namanya setan ya gitu, itu namanya setan guys, kayak gitu lah. Jadi ya intinya kemarin tuh lagi emosi parah lah guys. Jadi intinya kita baik-baik ya. Intinya semua pasti ada jalan tengahnya. Itu.
Yang ya aku juga selalu kalau misalnya kalian ngelihat ngevlog yang aku main ML itu kan aku curhat juga kan. Di situ aku tidak menyalahkan pihak lain gitu. Maksudnya kayak enggak nyalain Jeffrey, enggak nyalain siapa-siapa gitu. Di situ aku selalu menyalahkan diri sendiri karena memang kalau misalnya emosi emang kita nyadar enggak kan. Kayak bahasanya kayak ya gue enggak mau ngaku gitu bahasanya. Misalnya salah atau apa gitu, tapi di saat kalau udah sadar gitu, udah kayak iya guys, emang salah aku gitu, kayak misalnya akunya terlalu ini, terlalu emosi, tapi kan satu sisi juga kayak aku ya pengen dingertiin lalala, gitu. Cuma pada saat itu momennya adalah tidak tepat gitu, udah masa-masa capek, terus Jeffrey juga mau pulang, terus akunya juga pengen dingertiin gitu kan, jadi terjadilah itu guys gitu. Pasti kalian juga yang maksudnya yang pacaran juga pasti ada yang ngalamin kayak gitu kan? Saya ada masa-masanya. Kamu ngomong apa lagi? Jadi ya begitu guys ya. Jadi tidak perlu diperpanjang lebar lagi. Ya udah ya guys ya. Itu jadiin pelajaran buat aku aja juga. Ya maksudnya kedepannya jangan sembarangan inilah itulah atau misalnya posting. Dan untuk kalian pun buat yang support kita berdua sewajarnya aja, karena hidup itu kan kita gak ada yang tahu kedepannya. Jadi takutnya kalau misalnya kalian terlalu berharap sama kita berdua ternyata ujungnya tidak baik, itu maksudnya jadi kecewa buat kalian juga gitu. Jadi buat kita pelajaran semuanya juga intinya adalah jangan terlalu berharap sama seseorang. Jangan terlalu fanatik kan? Iya, jangan terlalu fanatik. Fanatik kadang bikin risih. Tuh kan, iya. Jujur, aku sampai balas sayang komen ya. Aku bilang, jujur aku bilang gitu. Apa, kita juga kalau misalnya ada yang dukung kita tuh senang banget gitu. Tapi kalau misalnya terlalu jadi ini kayak, banget. Jadi kayak so tau banget. Iya, so tau. Terus kayak terlalu, si paling tau lah gitu. Terus kayak ngedukungnya yang berlebihan banget. Kita juga jadinya kayak, aduh kalau bisa jangan terlalu kayak gitu gitu. Tapi seneng kok, tapi ya itu jangan terlalu berlebihan. Intinya adalah ya semua juga sewajarnya aja. Ya, gitu ya. Jadi kita baikkan ya. Pelajaran buat kita berdua ya, buat aku ya. Kamu juga tuh kamu. Iya, aku kan buat kita berdua. Tapi lebih penting buat kamu maksudnya. Lebih banyak kadarnya buat kamu dalam bersosial media. Iya. Maaf ya guys, udah buat kalian khawatir juga, terus buat yang mungkin kecewa atau apapun itu. Yang jelas intinya setiap apapun itu balik lagi juga, kita mau posting apa ya sebisa mungkin kalian, mereka juga harus berpikir positif gitu. Intinya kayak oh ya nggak apa-apa kali ya, mungkin ini mungkin itu. Ya udah. Itu jadi pelajaran ya guys ya. Kamu mau lagi? Kamu mau lagi apa? Mau berantem lagi kamunya tuh. Aku kan cuma pengen kan udah tau kalau misalnya aku kan selalu bilang juga kayaknya saya mau halangan. Kalau kamu udah tahu gitu jadi kamunya juga kayak dimanja gitu. Jangan ini juga suka nadanya suka tinggi guys, kalau udah emosi banget suka mojokin aku guys, sedih. Akunya cuma bisa diem. Karena soalnya orangnya tuh kalau salah, dia diakuin salah gitu. Jangan iya. Marah otot gitu. Jadi iya, kalau waktu itu enggak. Jadi kalau lagi emosi tuh, gitu. Orang kan makin jengkel gitu. Enggak, tapi waktu itu enggak gitu sayang. Aku cuma diem, benar-benar diem, sedih. Tapi kan aku ada tanya, kamu ngasih salah nggak? Iya, aku bilang gini, aku nggak gitu ya. Iya, aku cuma enggak. Gitu doang, enggak yang biasanya. Itu biasanya aku emang biar buat dia kesel aja gitu. Kayak, ngapain lu tanya gitu, diem dulu deh. Udah ya. Kan namanya kita sama-sama emosi ya, tapi kamu juga gak boleh gitu. Jadinya akunya kalau misalnya kamu misalnya mojokin aku terus marah-marahin aku ya, aku juga bisa lebih dari itu. That's right. Dia mau ngapa-ngapain, ya gue juga bisa lebih gading. Kalau misalnya kamu ngapa-ngapain, aku kayak udah kan, ikhlasin. Tapi kan itu posisinya kamu salah. Iya, yaudah ya. Iya kan, tapi yes. Itu iya makanya, dengerin lo. Iya makanya kan kayak misalnya aku salah nih, gitu kan. Kayak, ya udah kamu kayak, kamu redain dulu. Kamunya juga jangan emosi juga. Walaupun kamu waktu itu emosi lebih baik kamu diem kan. Daripada kamu, ya kan, gitu-gitu kan malah gak baik. Udah tuh kan aku gak suka. Ya akunya jadinya makin, baru gue sengajain juga gitu. Nanti gue pikir kayak gitu. Ya namanya emosi. Sayang.
Iya. Ya udah guys, pelajaran buat kita berdua kok ya. Guys, sudah habis itu nanti kita mau ke sana. Kemana ke sana? Mau ke premier. Habis itu kita mau ke premier, kita lihat keseruannya. Tapi kayaknya aku nggak akan full deh. Kayak udah lama banget soalnya ini kayak kita jadi klarifikasi gitu ya. Kayak udah, please guys, doain kita berdua pokoknya yang terbaik. Apapun itu yang kita jalanin, kedepannya seperti apa, pokoknya tolong doanya aja yang terbaik. Oke guys, semuanya intinya balik lagi kita berdua. Dan semuanya akan jadi pelajaran buat kita berdua. Guys, aku mau pulang, Jeffrey mau otw, aku mau tidur capek. Enggak, ini aku mau closing ya guys. Nanti yang premiernya, keseruannya di YouTube Jeffrey Rexa, karena udah mulai aktif lagi. Pokoknya di ini aja terus guys. Kan lagi cari editor guys, siapa tahu kalian yang nonton adalah seorang editor. Tentu ada. Yaudah, aku mau siap-siap dulu ya guys. Habis itu aku mau closing aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share video ini, oke? Dan sudah jelas semuanya, oke?